Halo adik-adik semuanya, gimana kabarnya? Masih tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran IPA? Di video kali ini kita akan membahas materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, apa saja sih adik-adik yang termasuk ke dalam ciri-ciri makhluk hidup? Yuk kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adik-adik, bergerak. Adik-adik, semua makhluk hidup itu dapat bergerak, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Nah, suatu makhluk hidup disebut ataupun bisa dikatakan bergerak karena dapat berpindah tempat. Nah, untuk melakukan pergerakan itu pastinya memiliki yang namanya alat gerak. Nah, adik-adik pasti tahu ya bahwa untuk berjalan kita memiliki alat gerak yaitu berupa kaki. Nah, begitu juga dengan untuk hewan-hewan yang berenang. Hewan yang berenang memiliki alat gerak berupa sirip. Nah, sedangkan untuk hewan yang bisa terbang memiliki alat gerak seperti sayap. Nah, bagaimana dengan pergerakan pada tumbuhan adik-adik? Nah, contohnya nih, gerak tumbuhan yaitu ujung batang yang bergerak ke arah datangnya cahaya. Oke, kemudian gerak apa lagi? Nah, contohnya lagi adalah gerak akar ke bawah menembus tanah. Oke, nah kemudian gerak daun putri malu yang akan mengecup ketika disentuh. Nah, itulah dia yang termasuk ke dalam ciri makhluk hidup bergerak. Nah, adik-adik, ciri yang kedua adalah memerlukan makanan. Nah, adik-adik, makanan dan air itu merupakan salah satu kebutuhan yang utama ya, yang diperlukan oleh makhluk hidup. Dimana fungsi makanan itu adalah untuk menghasilkan energi, untuk pertumbuhan, dan untuk mengganti sel-sel yang rusak. Sedangkan air itu berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Oke, jadi setiap makhluk hidup itu mempunyai cara yang berbeda-beda untuk mendapatkan makanan. Ciri yang ketiga adalah peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Nah, adik-adik, kalau berbicara tentang iritabilitas berarti bagaimana makhluk hidup tersebut ketika terjadi perubahan ya di lingkungannya ataupun di sekitarnya, maka tumbuhan tersebut akan langsung peka. Oke, nah kenapa? Karena adanya reaksi yang timbul ataupun adanya rangsangan dari lingkungan. Nah, rangsangan itu berupa apa saja sih adik-adik? Bisa berupa cahaya, bisa berupa panas, berupa bau, ataupun bisa juga berupa sentuhan ataupun rasa gitu ya. Jadi manusia dan hewan itu menggunakan indera untuk mengetahui ataupun mengenali adanya rangsangan yang datang. Oke, contohnya nih, mata yaitu peka terhadap rangsangan cahaya. Oke, kemudian telinga itu peka terhadap getaran suara. Makanya ketika ada suara yang bising, nah kita langsung telinga kita itu langsung peka gitu ya, bahwa ada gangguan, bahwa ada suara yang begitu keras yang bisa mengganggu pendengaran kita. Oke, seperti itu dia adik-adik. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan juga memiliki indera loh adik-adik, seperti yang pada hewan dan manusia. Nah, tetapi peka terhadap rangsang. Oke, contohnya itu adik-adik tahu ya ujung batang. Ujung batang itu selalu menghadap ke arah datangnya cahaya. Oke, kemudian ujung batang juga atau ujung akar juga tumbuh ke bawah karena adanya gaya gravitasi. Nah, itulah dia adik-adik contoh dari ciri makhluk hidup
peka terhadap rangsang. Selanjutnya adalah bernafas. Nah, bernafas ataupun disebut sebagai respirasi merupakan proses pengambilan oksigen ya adik-adik, di mana manusia itu menghirup O2 dan mengeluarkan CO2. Oke, nah, manusia bernapas dengan apa? Bernapas dengan menggunakan paru-paru. Oke, jadi setiap makhluk hidup yang lain juga memiliki alat pernapasan yang berbeda-beda juga. Nah, begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan juga bernapas dengan suatu alat ataupun lubang-lubang kecil pada daun disebut sebagai stomata. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik, bagaimana ciri makhluk hidup bernafas. Ciri selanjutnya adalah tumbuh. Adik-adik, semua makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan, mulai dari kecil hingga menjadi besar. Jadi, bayi yang kecil waktu baru lahir itu akan tumbuh menjadi remaja. Kemudian setelah remaja, nanti akan tumbuh menjadi dewasa. Nah, begitu juga dengan hewan. Hewan juga mengalami pertumbuhan, mulai dari kecil hingga nanti hewan tersebut bisa tumbuh menjadi hewan yang dewasa. Oke, nah, begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan juga mengalami pertumbuhan, mulai dari ketika ditanam, maka nanti akan muncul kecambah. Kemudian nanti muncul daun, akar, kemudian ada batang, hingga nanti menjadi tumbuhan dewasa. Ciri selanjutnya adalah mengeluarkan zat atau ekskresi. Nah, adik-adik pernah olahraga ya? Nah, ketika adik-adik olahraga, ada nggak keluar keringat? Nah, jadi adik-adik, keringat itu merupakan salah satu zat sisa dari dalam tubuh kita, sisa-sisa pembakaran yang ada dalam tubuh. Yaitu apa itu ekskresi? Nah, ekskresi ini adalah sisa-sisa pengeluaran makhluk hidup yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Oke, jadi makanya disebut manusia itu mengeluarkan zat sisa ataupun ekskresi. Oke, adik-adik. Nah, selanjutnya adalah berkembang ataupun reproduksi. Nah, adik-adik, semua makhluk hidup maupun tumbuhan maupun hewan itu memiliki cara reproduksi yang berbeda-beda. Kalau adik-adik masih ingat, reproduksi pada hewan itu ada yang bertelur, ada yang melahirkan, dan ada juga yang beranak. Oke? Dan juga bertelur. Seperti itu ya. Nah, jadi begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan juga memiliki cara perkembangbiakan yang berbeda-beda. Ciri selanjutnya adalah beradaptasi. Nah, adaptasi itu artinya penyesuaian diri terhadap lingkungan. Nah, adik-adik, pernahkah adik-adik memperhatikan anjing dan kucing ketika tidur? Nah, kucing dan anjing itu biasanya menggulungkan badannya, bukan? Nah, apakah hewan tersebut menggulungkan badannya pada musim panas? Nah, oke, adik-adik, contoh hewan yang lain. Kalau adik-adik tahu unta, unta itu menyimpan lemak cadangan untuk makanan di punuknya. Oke, itu merupakan contoh dari adaptasi, di mana nanti ketika unta nanti ketika ada musim-musim tertentu, maka dia memiliki cadangan makanan. Dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Seperti itu adik-adik. Nah, begitu juga dengan tumbuhan pohon jati. Pohon jati ini akan menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Untuk apa? Untuk mengurangi penguapan. Nah, adik-adik, seperti itulah dia ciri-ciri makhluk hidup yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk like dan juga subscribe dan share sebanyak-banyaknya ke teman-temanmu. Terima kasih adik-adik. Bye-bye.